Dari video amatir memperlihatkan saat puting beliung menerjang Pulau Karanrang, Desa Matirobulu, Kabupaten Pangkep. Sejumlah material bangunan terbawa angin kencang. Sebanyak 8 rumah warga mengalami kerusakan pada bagian atap, termasuk 1 perahu alami kerusakan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sementara korban angin kencang kini menutup atap rumah mereka menggunakan terpal plastik. Pemerintah setempat masih mendata jumlah korban luka dan kerugian sebelum memberikan bantuan pada korban yang terdampak puting beliung. Pulau Karanrang menjadi salah satu pulau yang terpisah dari daratan kota Kabupaten Pangkep dengan jarak tempuh 2 jam dengan menggunakan perahu tradisional. Puting beliung itu mengakibatkan 8 warga yang mengalami korban. Ada yang mengalami rusak besar, dua keluarga yang mengalami rusak besar, dan 6 keluarga yang mengalami rusak ringan. Namun di antara 6 itu ada 1 buah jolorok perahu yang mana mengalami juga pecah ringan.